Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya dalam keadaan baik. Dan hari yang indah ini, yaitu di mana kita menyediakan waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita atau sahabat kita, kita mau beribadah. Dan saya percaya melalui ibadah ini kita berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin bacakan ada ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Di dalam Mazmur 100 dikatakan ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sadari bahwa kita adalah pribadi yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Kita mau menyediakan hati kita dengan penuh sukacita, karena Dia adalah sumber hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan Dia, ada damai sejahtera, ada kekuatan ibadah yang akan mengubah pikiran dan hati kita, yang membuat kita berjalan dalam rancangan-Nya. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan secara khusus. Mari saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur di hari ini kami mau beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk menerima berkat, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan hati kami penuhi dengan sukacita-Mu. Ketika kami menyembah, ketika kami bernyanyi, sungguh kami masuk dalam hadirat-Mu dan kami sadar akan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menjadi ladang yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan hati kami yang penuh dengan sukacita ketika kami menyembah dan bernyanyi, kami merasakan sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah dengan cara yang layak bagi Tuhan. Tanggalkan beban kita sebab kita tahu Dia Allah yang baik buat hidup kita. Amin. Semua serahkan, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Kasih setia Tuhan kekal atas hidup kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Hadirat-Nya memuaskan jiwa kita yang haus akan Dia. Amin. Kami datang kepada-Mu. Yesus, Kau adalah kebenaran yang kami pegang dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada-Mu. Ini janji kami, doa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, mari sembah Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Mari kita nyatakan iman kita. Inilah sembah kami, inilah iman kami kepada-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu saudara. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa kasih-Mu. Amin. Selama
Tuhan. Kami hidup bagimu, kami hidup untukmu. Hati jiwa kami adalah milikmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu, nyatakan sembahmu kepada Tuhan. Kalau kami hidup, kami hidup bagimu Tuhan. Oh mari sembah dia, come on. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Oh, maka jiwa kami memujimu, maka segenap kekuatan kami, kami kan menyembah Kau Sang Raja. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Haleluya, sembah Kau Tuhan. Hidup kami bagimu, hidup kami milikmu Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah satu-satunya Tuhan. Nyatakan Engkaulah satu-satunya Allah yang benar yang hidup. Bila hari ini Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami, dan tubuh kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Haleluya. Kami mengasihi. Ya hadir, ya ada di tengah-tengah kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini ingin berfirman di antara kita. Firman-Nya di Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Hari satu pertanyaan buat hidup kita. Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu? Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Firman Tuhan berkata, baik kita hidup atau mati, kita hidup untuk Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Semoga hari ini kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Rencanamu kepada Tuhan. Bila hari ini Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Tuhan menjadi Raja atas hidupmu. Hari-hari Bapak Saudara serahkan semua ke dalam tangan. Bila Raja atas hidup kami. Bila Tuhan atas hidup kami. Kami menyatakan. Kalau kami hidup untukmu Tuhan. Mari kuat angkat tanganmu, kau taruh tanganmu di hati, dan kita sembah dia bersama-sama. Iman kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Jauhkanku dari kasihmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
atas hidup kami. Selama ku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berikan semua yang terbaik buat dia. Dialah yang layak terima semua. Amin. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Friska, saya istri daripada Bapak Seno Wijaya, bisa dilihat di profil. Kami memiliki 3 orang anak, Joshua, Jeremy, dan Jane. Nah, hari ini saya diberikan tema dari penatua yang ada di tempat ini, berbicara tentang kasih itu adalah memberi yang terbaik. Nah, kalau berbicara tentang ini adalah berbicara tentang apa sih yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat diri kita, betul? Yaitu anaknya sendiri yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Buat saya, buat kita semua, buat juga buat Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menerima apa yang Tuhan berikan yang terbaik, tentunya kita juga mau belajar memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Pengenalan kita yang benar tentang siapa sih Yesus itu bagi saya, bagi Bapak Ibu, itu akan menjadi sebuah landasan, akan menjadi sebuah basic bagi kita untuk menentukan sikap kita dan penghargaan kita kepadanya. Kalau Yesus itu menjadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita, maka kita akan berusaha memberikan yang terbaik juga tentunya buat dia. Betul Bapak Ibu? Nah, tapi kalau kita ini kurang menghargai Yesus, tentunya kita juga tidak akan mempedulikan untuk Yesus sendiri. Bahkan mungkin kita sering menjadi hitung-hitungan dengan Yesus. Jadi sekali lagi, ketika kita mengenal, ketika kita menjadikan Yesus yang utama dan terutama, maka kita akan memberikan yang terbaik juga buat dia. Amin. Contoh paling gampang adalah kita sebagai orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Orang tua pasti mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Saya ingat ketika papa mama saya, kalau terutama itu lagi di meja makan, saya ingat sekali bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya itu mau memberikan yang terbaik. Ada makanan yang terbaik, yang terenak, mereka pasti akan berikan lebih dulu kepada anak-anaknya. Saya ingat sekali bagaimana papa saya kalau memotong namanya mangga. Nah, itu pasti dia akan memberikan bagian yang itu loh, full dagingnya itu kepada anak-anaknya. Dan saya tahu itu karena apa? Karena
mereka tuh cinta, mereka tuh sayang banget menghargai kita sebagai anak-anaknya. Sama juga hari ini. Sekali lagi, ketika kita menjadikan Yesus yang terutama, bagian yang terutama buat hidup kita, maka kita akan bisa memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Nah, ada begitu banyak pribadi di Alkitab yang bisa menjadikan contoh menggambarkan hal ini. Tapi hari ini saya mau mengangkat seorang wanita. Bukan karena saya wanita tentunya, tapi saya melihat sebuah teladan hidup yang luar biasa dari pribadi ini. Siapakah dia? Dia adalah Maria yang sering sekali kita dengar kisahnya. Dituliskan di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Nah, kalau kita membaca kisah ini, kita tentunya ingat kisah tentang Yesus diurapi oleh wanita itu di dalam Alkitab, di dalam Injil. Itu dituliskan di dalam 4 Injil, tetapi ini merupakan 2 kisah yang berbeda. Yang dituliskan di dalam Matius, Markus maupun Yohanes, seperti yang baru saja saya bacakan, itu merupakan sebuah kisah paralel yang ini berlokasi di Betania, yaitu di Israel bagian selatan. Sedangkan satu yang dituliskan oleh Injil Lukas, itu berada di Galilea, yaitu di utara Israel. Nah, kalau di Matius, Markus maupun Yohanes, itu kisahnya adalah wanita ini disebut sebagai Maria atau saudara daripada Martha maupun Lazarus. Tetapi kalau yang di Injil Lukas, itu dituliskan sebagai seorang perempuan berdosa. Jadi ini jelas-jelas berbeda. Tapi hari ini saya mau membahas yang dituliskan oleh Matius, Markus maupun Yohanes. Nah, Betania ini sendiri di dalam bahasa aslinya itu artinya house of death, yaitu rumah persekutuan, rumah komunitas. Jadi disinilah Yesus tuh mempunyai konselnya, punya komunitasnya dengan siapa? Tentunya ada Maria, ada Martha, ada Lazarus. Dan Yesus hidupnya ini benar-benar mempunyai satu hubungan yang dekat dengan keluarga ini. Dan kita bisa melihat ketika sebuah peristiwa Lazarus mati dan kemudian dibangkitkan, bagaimana juga Yesus ikut menangis, itu menandakan bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Maria ini? Sehingga saya katakan tadi, dia itu sudah memberikan yang terbaik dari hidupnya. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dalam hal ini. Yang pertama adalah, yuk kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-7 dikatakan, "Biarkanlah dia, Maria, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Yang pertama kita bisa pelajari kenapa Maria bisa memberikan yang terbaik itu karena ia melakukan karena pengenalannya akan Yesus. Saya katakan kenapa akan pengenalannya akan Yesus. Jadi di sini Maria itu punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Sehingga dia tahu persis apa yang akan terjadi setelah ini. Apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian ke depan setelah mereka bertemu di acara itu. Di dalam Lukas 10:39, saya akan mundur sedikit, dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini di sebuah kisah
beberapa waktu sebelum peristiwa yang tadi saya bacakan, yaitu Yesus juga datang di Betania, berdatang di rumah daripada Marta maupun Maria ini juga. Dan ketika itu Marta sibuk, Bapak Ibu tentunya sudah pernah membaca, sering membaca kisah ini. Marta sibuk sekali, dia mondar mandir, siapin makanan dan sebagainya. Tapi yang dituliskan adalah Maria saat itu duduk dekat kaki Yesus dan ia mendengarkan perkataannya. Nah, kata mendengarkan ini dituliskannya itu bukan sekedar mendengar dengan pakai telinga tok, tetapi lebih berbicara tentang mendengar itu dengan hati juga. Maksudnya adalah ketika engkau mendengar, ketika Maria ini mendengar, dia bukan sekedar mendengar pakai telinganya, tapi dia mendengar dan menyerap itu di dalam hatinya, nangkep kayak gitu ya, isi hati Tuhan itu apa. Dan dia tahu persis apa sih yang Tuhan bicarakan, apa sih yang Tuhan ceritakan, apa sih yang Tuhan ajarkan, apa sih yang Tuhan sharingkan hari itu. Nah, Maria ini benar-benar fokus. Dia gak distract, maksudnya gak kepecah kemana-mana. Tapi dia fokus dengan apa yang Tuhan bicarakan. Dia mendengar dengan seksama. Dia mendengarnya itu dengan benar-benar dengan hatinya. Dan dia nangkep persis apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, ini terjadi tentunya bukan cuma sekali Bapak Ibu ya. Tapi ini terjadi itu sering kali. Sering kali ketika Yesus datang ke Betania, mampir ke rumah Maria maupun Marta, Maria tuh selalu dengar itu dengan seksama. Dengar dengan nyerap, dengar itu bukan sekedar cuma masuk sini, keluar sini, tapi dia mendengar dan dia nangkap isi hati Tuhan. Sama juga dengan kita pagi hari ini, siang hari ini, atau dimanapun juga Bapak Ibu engkau berada. Nah, apakah engkau juga mendengar, menangkap, cuma sekedar masuk, keluar, atau menangkap dengan hati, mendengar itu dengan hati. Memberikan sebuah fokus apa yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat, kenapa saya katakan dia melakukan karena pengenalan akan Yesus. Ketika dia mendengar itu, dia itu nangkap benar-benar. Sehingga Maria bisa mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang dekat. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Yaitu hari-hari di mana Yesus segera akan mati. Nah, ini adalah penggenapan daripada ketuhanan daripada Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yesus akan masuk ke dalam namanya penyalipan, kemudian mati, kemudian dibangkitkan dan naik ke surga, Maria itu sudah tahu persis, sehingga dia harus melakukan, yaitu dia harus mengurapi. Jadi dikatakan, biarkan Maria itu melakukan ini mengingat hari penguburanku. Yesus aja udah ngomong kayak begitu. Nah, tapi perhatikan, murid-murid yang lain gak ada yang menangkap hal ini. Murid-murid yang lain mungkin cuek. Murid-murid yang lain mungkin ketika Yesus ngajar, mereka cuma sekedar dengar. Atau mereka mungkin menyangkal juga. Maksudnya, ah Tuhan udah jangan seperti itu. Sama seperti kita membaca. Ketika kita membaca tentang beberapa pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, kita bisa melihat bagaimana respon atau reaksi dari beberapa murid Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 8, nah ada pemberitahuan pertama, nanti ada pemberitahuan kedua, ada pemberitahuan ketiga, bahkan di Matius dijelaskan ada pemberitahuan yang keempat juga tentang penderitaan dan syarat-syarat mengikut dia, dikatakan Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia memang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat yang 32, perhatikan. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mungkin Petrus waktu itu bilang, aduh Tuhan jangan ngomong kayak gitu, ntar jadi takut semua. Kalau kau mati nanti siapa yang akan memimpin kita? Aduh Tuhan jangan seperti inilah. Nanti muridmu bisa kocar-kacir kemana-mana. Itu yang ada di dalam benak si Petrus. Dia tidak tahu bahwa ini harus merupakan sebuah penggenapan
daripada nubuatan-nubuatan yang ada. Pengenapan daripada Yesus memang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia, dan itu menunjukkan ketuhanan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana reaksi kali ini si Petrus. Tapi di dalam pasal yang ke-9 dikatakan di pemberitahuan yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa baca bagian yang ayat 30-31 nya. Saya bacakan ayat yang ke-32 nya, dikatakan mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepada mereka. Jadi ketika Yesus menyampaikan hal yang sama, hey anak-anak, hai murid-muridku, aku ini nanti akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh aku. Kemudian 3 hari sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Seperti itu. Mereka gak ngerti, gak nangkap perkataan itu. Namun mereka juga tidak mau menanyakan itu kepada Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana respon daripada murid-muridnya. Di dalam pemberitahuan yang ketiga, di dalam pasal yang ke-10 dikatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia sama juga akan diserahkan dan seterusnya. Dan kita melihat tidak ada komentar dari murid-muridnya. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa murid-muridnya tidak menangkap, tidak mengerti apa yang termasuk apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, sedangkan Maria, karena dia menjadi pribadi yang sangat mengerti sekali, dia menjadi pribadi yang selalu dekat dengan kaki Tuhan, selalu dengerin, benar-benar denger, bukan cuma sekedar dengan telinganya tapi dengan hatinya, dia nangkap apa maksud Tuhan. Maria mempersiapkan penguburan daripada Yesus. Maria itu cuma seorang perempuan biasa, tetapi dalam kehidupannya dia mengenal Yesus bukan saja sebagai seorang guru tapi juga Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia dapat melihat sesuatu yang luar biasa dari pribadi Yesus. Sehingga kita bisa melihat Maria memberikan yang terbaik bagi Yesus. Itu hal yang pertama, yaitu dia melakukan karena dia kenal benar-benar siapakah Yesus itu. Hal yang kedua, kenapa Maria bisa melakukan yang terbaik? Yang kedua, yaitu dia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi seringkali ya Bapak Ibu ya, kita ini banyak sekali komentar, banyak sekali ngomong, tetapi kita gak melakukan hal. Nah, beda dengan Maria, dia melakukan apa yang dapat dilakukan. Yaitu ketika dia lihat bahwa ini dekat dengan hari penguburan Yesus, dia tahu bahwa ini persiapan kematian Yesus, dia lakukan, dia melakukan mengurapi Yesus. Dikatakan bahkan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria sekali lagi dalam mempersiapkan kematian Yesus, yaitu ya dia langsung mengurapi Yesus. Maria rela mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya sangat berharga, minyak narwastu ini sendiri. Minyak narwastu ini merupakan minyak yang sangat mahal. Proses minyak narwastu ini juga sering dipakai bukan sekedar untuk pesta biasa itu ya, tetapi ini biasanya sering dipakai untuk sebuah pesta yang khusus, pernikahan, kemudian juga untuk pemakaman yang spesial. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah minyak yang sangat berharga. Nah, Maria melakukannya itu dengan hati dia. Jadi dia melakukan dengan apa yang bisa dilakukan. Ya udah, aku pokoknya mau lakukan. Aku punya ini, aku lakukan. Di dalam Injil Yohanes juga dikatakan, diberikan sebuah keterangan bahwa minyak narwastu ini murni dan mahal harganya. Penambahan kata murni dan mahal harganya ini dikaitkan karena minyak narwastu ini biasanya dipakainya itu sedikit sekali. Biasanya dipakainya itu cuma beberapa tetes, kemudian dicampurkan dengan ramuan-ramuan yang lain. Tetapi kali ini dikatakan minyak ini murni, artinya gak ada campuran apapun juga. Dan itu dipakai betul-betul untuk apa? Untuk mengurapi Yesus.
Jadi Maria memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Dia gak banyak bicara, Bapak Ibu. Dia gak banyak komentar. Dia mungkin juga benar-benar lakukan itu dengan spontan. Dari apa yang bisa dia lakukan saja buat Yesus. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar, yaitu dia melakukan dengan pengorbanan. Kenapa saya katakan dia melakukan dengan pengorbanan? Karena minyak narwastu ini dikatakan mahal harganya. Dan kalau kita membaca, Maria itu mengambil setengah kati. Nah, setengah kati itu ukurannya berapa? Bapak Ibu bisa go searching. Setengah kati itu sama dengan kurang lebih 327 gram. Seharga 300 dinar. Nah, harga 300 dinar itu kurang lebih upah 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun 362, ya udahlah hitung aja kurang lebihnya. Misal 1 dinar itu 1 hari. Kalau 1 dinar 1 hari, kita umpamakan 1 hari kita mendapatkan upah kurang lebih ya untuk Jakarta Rp150.000 per hari. Maka 300 dinar itu harganya kurang lebihnya 45 juta. Untuk ukuran minyak setengah kati 327 gram kurang lebihnya itu mungkin segini ya botolnya. Jadi botolnya satu buli-buli itu bukan gede banget, bukan Bapak Ibu, bukan sampai segede seperti itu, tapi mungkin segini buli-bulinya. Dan itu berisi minyak narwastu murni 327 gram. Dan kita bisa melihat harganya kurang lebih 45 juta. Itu gaji 1 tahun orang bekerja kalau benar-benar semuanya ditabung. Tapi kalau misal dia perlu makan, dia perlu untuk kebutuhan rumah dan sebagainya, mungkin yang dia pakai, dia sisihkan, ya kurang lebih dia menabung itu kurang lebih ya untuk 4 tahun. Nah, ini adalah harga yang Maria berikan, tabungan dia yang mungkin dia persiapkan untuk hari pernikahannya. Karena biasanya orang-orang Yahudi itu mempersiapkan, untuk perempuan Yahudi, mereka mempersiapkan hari pernikahannya, salah satunya itu dengan menyiapkan minyak wangi ini, karena untuk mengurapi itu benar-benar baunya itu sangat wangi. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dibawa dia ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang sangat mahal. Maria berkorban, dia korbankan yang terbaik yang dia miliki. Demikianlah Maria membawa buli-buli itu kemudian memecahkan. Jadi dia ketika dia bawa buli-bulinya itu bukan terus dia ambil sedikit kayak gitu. Oh enggak, karena dia tahu persis dia mau memberikan semuanya. Memberikan yang terbaik. Dia pecahkan, dia potong itu leher daripada buli-buli. Dan dia curahkan kepada Yesus, untuk dia mengurapi daripada Yesus sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang Maria lakukan adalah sebuah pengorbanan yang terbaik. Suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya itu dengan mudah. Tapi suatu pemberian adalah betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu. Dan kita bisa melihat apa yang sudah Maria lakukan, yaitu dia korbankan apa yang terbaik, apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dari tiga hal ini, Bapak Ibu, yang pertama, dia benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, dia melakukan dari apa yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, dia melakukan dengan sebuah pengorbanan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Nah, kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, termasuk hari ini ketika engkau mendengar, saya mendengar, apa yang dilakukannya ini, apa yang dilakukan oleh Maria ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ini dikatakan Yesus bukan sekedar, oh Maria sudah melakukannya, bukan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita memahami apa yang Maria lakukan. Kenal dengan baik siapa yang
yang diminyaki yaitu Yesus sendiri, sebagaimana Maria mengenal Yesus itu. Nah, memberi yang terbaik itu bukan sekedar berbicara tentang masalah uang, bukan sekedar berbicara masalah materi saja, tetapi memberi yang terbaik itu berbicara tentang hidup kita, berbicara tentang waktu kita, kreativitas kita, ucapan syukur kita, potensi yang ada di dalam diri kita, termasuk juga talenta dan apapun juga di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Nah, kalau Maria sudah memberikan yang terbaik dengan dia mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya, dengan dia melakukan dari apa yang bisa dia lakukan, dengan dia mengenal Yesus sehingga dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu? Sama juga ketika kita masuk di dalam masa pandemi kurang lebih hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun ini, kita semua juga masuk di dalam masa yang sulit. Sulit ketika orang-orang masuk di dalam masa-masa PSBB atau PPKM ataupun lockdown ataupun apapun istilahnya. Kemudian banyak orang yang tiba-tiba kita kenal, kemudian pulang ke rumah Bapak dan sebagainya. Kita juga dalam situasi yang mungkin tidak jelas, tidak menentu. Kita semua berada di dalam suasana yang dalam tanda kutip menakutkan dan sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ada banyak hal yang tetap bisa kita kerjakan di dalam situasi seperti ini. Ketika saya di dalam masa awal pandemi, saya berdoa ketika saya mendengar teman-teman, terutama teman-teman di bidang medis, karena saya juga ada di bidang medis. Saya sedih dan saya ikut menangis dengan mereka ketika teman saya mengatakan, apa yang bisa dilakukan? Ini di awal-awal pandemi, kami takut, gak tahu dan sebagainya. Jadi akhirnya saya belajar, saya bersama teman-teman, bukan saya sendiri, saya bersama dengan teman-teman di dalam Yayasan Bangun Insan Lestari Indonesia, Yabil Indonesia, kami menginisiasi untuk melakukan bantuan, ayo bantu tenaga medis. Kemudian kami membantu para dokter dengan mengirimkan APD dan sebagainya. Kemudian kami melakukan, ayo bantu masyarakat, memberikan paket-paket sembako kepada masyarakat, ada sekian ribu paket yang kami bagikan. Kemudian juga di tengah situasi itu, kita kemarin mendengar bencana di NTT, kami menginisiasi untuk ayo bantu NTT, bagaimana kami mau belajar gitu loh, mau belajar. Saya juga mau belajar untuk bisa memberkati teman-teman kita, masyarakat yang ada di NTT di sana, ketika mereka menghadapi bencana demi bencana. Kemudian juga yang terakhir ketika kita masuk di dalam beberapa gelombang yang ada dan kita melihat teman-teman, sahabat-sahabat kita kesulitan mendapatkan rumah sakit, mendapatkan obat, vitamin. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana kita membantu mereka, mensupport mereka melalui Ayo Bantu Sahabat. Jadi hal-hal ini bukan hal-hal yang mudah, tapi kami lakukan. Satu, apa yang bisa kami lakukan? Ya kami lakukan. Kenali isi hati Tuhan, ayo lakukan. Kemudian berkorban, ya kami berkorban juga. Kami lakukan dan kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan yang terbaik buat mereka, buat teman-teman, buat masyarakat, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kami tahu ini adalah bagian daripada isi hati Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu siang hari ini, pagi hari ini juga, ayo kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik buat Yesus. Sama seperti apa yang sudah Maria lakukan. Dia memberikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita tahu. Kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Kita belajar melakukan dari apa yang ada, apa yang bisa saya lakukan. Kita memberikan yang terbaik dengan apa? Dengan kita belajar juga untuk berkorban dari apa yang kita miliki. Maka kita akan melihat Yesus pun akan dimuliakan. Yesus akan senang melihat dari setiap pengorbanan yang kita berikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sambil memejamkan mata kita, bolehkah setiap kita engkau coba merenungkan. Engkau coba melihat kembali, mengevaluasi dirimu. Apa yang bisa engkau lakukan? Ada 3 poin yang pertama. Bagaimana pengenalanmu akan Yesus? Hal yang poin yang kedua, bagaimana
apa yang bisa engkau lakukan dari apa yang kau punya. Yang ketiga, kau bisa melakukannya lewat pengorbanan. Dari tiga poin ini, bagian mana yang hari ini benar-benar Tuhan berbicara di dalam hidupmu, berbicara di dalam dirimu. Kau memberikan narwastu, ini merupakan narwastu, minyak narwastu terbaik yang bisa kau bawa kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar setiap apa yang kami bawa, kami persembahkan ini Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman. Saya percaya bahwa firman itu adalah untuk setiap pribadi kita, bukan untuk orang lain. Ketika firman itu kita fahami, ketika firman itu hidup dalam hati kita, dan kita lakukan, maka firman itu berkuasa mengubah pikiran kita, mengubah perilaku kita, mengubah perkataan kita. Dan dampaknya adalah firman yang bertumbuh itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan oleh kebenaran itu kita dimerdekakan, kita diberkati, kita diarahkan berjalan dalam kebenaran, di dalam rancangan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita taati firman ini dan setia melakukannya, kita akan melihat buah-buah yang baik dari firman yang hidup dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Sesungguhnya kebenaran firman yang memerdekakan engkau sedang bekerja dalam hidupmu, memimpinmu ke dalam terang dan jalan Tuhan. Engkau akan tahu bahwa Tuhan lainnya di sumber hidupmu yang menerangi setiap jalanmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan dengan bersuka cita dan tertuju kepada Tuhan, engkau akan menuai keberhasilan. Diberkatilah hidupmu, dilindungilah oleh Tuhan dirimu dan keluargamu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan sadar bahwa ini adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, engkau telah menerima berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat pun berkata, amin.